lumayan lor. Kita buat cobaan dulu, kita buat pisau bagus apa enggak hasilnya. Ini dongkrak dari mesin besar ataupun alat-alat berat. Jadi kita buat, kalau ini nanti bagus, ini kan masih banyak bisa dibuat untuk penyembelih. Kita tes dulu kadar bajanya seperti apa.
nyewoi sopo. Hanya untuk iris-iris kupas daging, kok daging buah lah. Ini mungkin harus standar loh. Kalau untuk sembelian, kalau kerja itu masih kurang bagus kualitas bahan besinya. Oke, sekian tutorial dari kita. Semoga tata cara tadi bermanfaat. Semisal ada yang mau buat atau
ataupun membuat kreasi sendiri di rumah, karena kita ini hanya belajar ngereator, jadi belum tentu kita bisa melayani semua untuk pemesanan. Oke, sekian, terima kasih.